Saya dari sendiri sampai kalian semua tahu. Saya dari sebagai simpan saya buka karena tawaran yang ditawarin di sinetron itu. Terserah orang mau ngomong apa. Saya pernah di titik, benar-benar di titik yang paling bawah. Saya udah jual semua sampai saya mau bayar sus. Saya punya saksi hidup, itu suster anak saya sama Roma sopir. Saya mau bayar suster, saya gak ada uang. Tinggal cincin satu-satunya saya jual. Dan teman semua tahu kok saya banyak jual tas-tas saya semuanya. Buat hidup saya sama anak. Terus akhirnya saya tawarin lagi main sinetron. Dan terakhirnya saya kan pakai konde, ya selalu sopir. Di situ saya bangkit. Terus teman punya usaha desain interior untuk apartemen. Sin, ini dong, lo bantuin jual nanti dapat 3%. Kalau untuk kantor kamu bisa dapat 5%. Dari situ. Terus teman jual apartemen, saya dikasih 2,5%. Banyak sih teman-teman bantu saya, memberi support saya sampai saya sekarang